Yo, halo halo guys, welcome back to my channel. Di video kali ini gua main Link Skill 1 guys. Di sini gua mau main si Selena-Selenaan guys ya. Untuk magic kristalnya di sini gua mau main Selena Elementalis guys. Nongolnya beginian. Tapi panggung kita di paling belakang guys. Ini enak banget ya. Dan semoga nanti kita dapat hero elementalisnya tuh enak banget atau lancar guys ya. Gak ada flicker, ada purify. Kita sikat purify aja. Bentar, ini ada mage ya, sama Karina boleh bintang 2. Dalam mage immortal guys, dan hero untuk elementalisnya belum keluar ya. Kita lawan tar skill 3 nih, apakah bisa menang? Yuk telan di satu, telan lagi mianya, bisa kali. Belum kelar ditelan, udah mati duluan sama Karina. Yuk bisa nongol elementalis. Ada Angela, ada Odette. Angela kita ambil dulu, gantiin si Vale. Nggak nyala ya, cuman yang paling mau deketin nyala si elementalis sama mage guys ya. Dan ini orang cuman satu hero. Enak, kita amanin duit nggak sih? Ada dua hero guys, sorry guys, sama aja ya. Flicker dia tadi kesini, nggak lihat gua. Ini kita jual cowok dulu aja guys. Dan semoga kita dapat blessingan setun guys ya. Kita ambil Vale sama Odette. Dapat elementalisnya guys, nggak usah ke astro-astroan guys ya. Pasang langsung ke Selena guys. Kita naik level. Nyala elementalis, mage sama immortalnya guys ya. Kita lawan Ruby Titan-Titanan guys. Bisa begitu grognya weh. Dimakan nyundul, nggak jadi mati dong. Tapi masih bisa menang kita guys ya. Makan, nah kelar tuh. Kita ambil kajah sama Odette-nya guys. Dan di sini itemnya beginian ya. Winter jelas keambil. Immortal diambil nggak tuh? Diambil juga. Villain Blade kita sikat guys. Ini kayaknya banyak yang main magic-magican ini guys ya. Kagura sama Chow. Ntar dulu guys, sabar. Nabung dulu ya. Ayo cepet kelarin. Kita yang kelar nih. Ini orang juga main elementalis guys. Lihat. Udah dimakan Luoyinya. Tinggal Dora tuh. Nah kemakan juga. Aman, interest 20 duit juga guys. Jadi rebutan ya elementalisnya ya. Kita amankan cowok dulu guys. Ada Selena, ada Luoyi. Boleh kita pakai Luoyi dulu guys. Oke, belum nongol. Harus cepet-cepet ke level 7 sini guys ya. Cari Selena bintang 2 ya. Akhirnya bintang 2, cow bintang 2, bisa kelar nih. Mianya bintang 3 loh. Makan dulu sekali we, nggak ngefek. Win streak kita pecah guys, tapi aman ya, masih bisa menang. Masih bisa ini guys, comeback guys. Magic sword, elementalis codec lah kita sikat guys. Kita naik level ya. Masuk siapa nih? Masuk Odette aja guys. Belum bisa 4 mage ya. Kita belum ada TB di depan guys. Sementara kita pakai TB nya si Karina dulu guys ya. Lumayan tuh hero immortal guys. Semakin banyak mati, darahnya juga semakin tebel guys ya. Villain Blade lagi. Ntar dulu guys, ntar dulu ya, sabar. Udah kaja. Bisa kali blessing kaja. Nggak blessing. Nah ada Selena, ada cow. Cownya blessing setun guys. Kita ambil Selena bintang 2. Berarti kita bisa lepas si
ambil villain pet dulu guys ya. Odet bintang 2 boleh, enggak blessing juga enggak masalah. Bentar nih Karina bisa kita lepas. Masuk sih masih kurang guys, maginya kurang guys ya. Kita saksikan Selena-nya dulu guys. Nice. Oke, masih bisa menang guys ya. Berarti mesti naik level 1 lagi guys. Kita tahan dulu ya untuk nyalain 4 maginya guys. Nanti kita bisa lepas Karinanya ya. Yang penting 4 magi dulu guys biar makin sakit ya. Lihat Selena-nya guys. Mukbang lagi guys. Nah, jadi setan semua tuh. Tinggal si hologram guys. Kita makan. Nah, kelar tuh. Aman guys ya. Dan duit kita masih kurang guys. Sabar, kita tahan satu match ini guys ya. Setelah round patchbook kita langsung naik level guys. Oke, Arlotnya kena makan. Selena, Sylvana kena makan juga tuh. Si Ake bisa nggak nih sekali makan? Nah, tinggal Cho sama si Alpha nih. Makan. Nah, kelar juga guys. Oke, patchbook guys, kita naik level langsung ya. Kita pick ketiga paling akhir. Ada orang yang ngambil Brody. The magicnya beginian guys. Kita ambil Bloodwing aja ya. Nggak usah pakai penurun karir, penurun karinan guys. Ada Selena, ada Chow. Chownya nggak usah bintang 3. Kita masukin Odette. Maginya masih kurang guys. Mau lepas Karina juga belum ada hero magi lagi ya. Sabar dulu, kita lawan Angela Elementalis juga guys. Kita saksikan guys. Udah winter ya lunoknya. Bisa kali dimakan. Nah, nice. Vale makan nih. Vale bintang 3 ya. Makan dong. Nah, ada winter. Jadi boneka. Makan dulu weh. Aman guys. Masih bisa menang guys. Cao gak usah bintang 3 guys ya. Biar Cao-nya cepat mati ya. Tadi gua harapnya sih Selena yang blessing guys. Ada Lunok bisa nyala 6 ele guys. Bentar. Gak bisa sih guys, saya lepas Karina masuk Dora. Belum bisa guys. Harus up level ya. Lunok bintang 2 bisa gak nih dimakan nih. Yuk kelarin. Nah ada winter. Masih bisa guys. Nah bilang juga apa. Kelar. Oke, round creep guys. Habis round creep ini kita bisa naik level ya. Blazing Blade, Ocean Tracer. Tengah roll, bawah roll. Ocean Tracer aja sih guys ya. Ada lampu, nice. Sama Cloudative aja guys. Lampu kasih Selena. Ini kasih Cloudative. Odette-nya pakai boneka guys ya. Dan kita masih belum dapat blessing selain Cho guys, kurang satu lagi ya. Mau berharap sih dapat blessingnya ke Elementalis guys. Ada Glowing One sama lampu lagi guys. Kasih Lunok bisa ya. Ntar guys. Nah, Angela nih blessing juga guys ke Elementalis. Berarti kita keluarin dulu si Luoyi-nya guys. Luoyi tetap kita pakai guys ya. Kenapa kita tetap pakai? Ultinya si Luoyi ngeselin guys. Daripada Yudora mending kita pakai Luoyi guys ya. Dora sementara boleh kita pakai dulu guys. Kita udah 6 elementalis 2 mage guys ya. Yuk kelarin. Lihat kajanya guys. Nambah terus darahnya guys. Kita langsung naik level guys ya. Masuk Odette aja guys. Belum bisa ke 4 mage guys, butuh satu level lagi ya. Sambil kita nyari Selena bintang 3 guys ya. Kita roll di level 8 ini guys. Lihat kajanya guys di depan, koko guys ya. Oke, tinggal Selena, makan, cakep. Wanwanya dulu please. Mianya makan, belum winter ya. Makan udah winter, makan mati wanwanya. Nah, kelar juga guys. Selena masih banyak guys, sabar. Ada Chow lagi, nggak usah. Kita ambil maginya aja guys. Ada Selena, nice. Ada Astro ya. Bentar, Astronya bentar guys. Estes ntar dulu guys. Ada Lunok.
harus kita ambil sih ya. Bintang 2 Lunok udah lumayan ngebantu guys ya. Cuman Selenanya nih seret nih, level 8 ya. Kita saksikan Selenanya makan terus. Oke, tinggal si Kagura nih sekali makan. Nah, udah jadi hantu. Masih bisa menang guys ya. Sisa 15. Panggung kita hoki banget guys, di baling belakang ya, pojok sekali. Biasanya gua dapat di tengah guys ya, bar atau baris kedua. Kita pick terakhir guys. Itemnya di sini apaan nih? Blade armor kali ya, blade armor aja guys. Buat si Chao nanti atau si hero elementalis lainnya guys. Lawoyi bintang 2 ganti. Ganti Dora aja guys ya. Dora kita udah nggak pakai, ini kasih si Lunok aja guys ya, blade armornya ya. Sementara taruh di gajah dulu guys ya, Lunok belum bintang 2. Nah, Lunok bintang 2, Selena kurang 3. Lunok kasih item guys, udah bintang 2 ya. Sama blade armor tuh. Nah, sama lampu guys. Langsung kesembur Selenanya guys. Aduh, 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 aduh. Gua nggak respect guys. Nggak expect maksudnya guys, gua nggak expect kalau udah gold bintang 2 ya si Tarsnya ya. Wah, kacau nih. Kita tuker Lunoknya di panggung aja guys, habis ini guys. Lunok nggak usah bintang 3 ya. Lunok nggak usah guys. Kita ambil-ambilin dulu aja guys ya. Cuman jaga-jaga aja guys. Valentina bintang 2 boleh. Tuker si Vale dulu guys. Kita tetap ambilin Lunoknya guys ya. Karena banyak yang main elementalis tuh. Takutnya jadi Lunok bintang 3 juga nyusahin nanti guys. Selenanya masih banyak loh, 13. Susah banget ya. Yuk kita saksikan, kita saksikan Lunok gua langsung meninggal di flicker sama Odette guys. Odette-nya dulu nggak sih incer Selena? Odette. Aduh. Belum sempat ngincer udah mati guys. Odette elementalis ya. Udah bintang 3 guys. Sabar sabar ya. Tunggu Selena bintang 3 guys. Ada hero Astro nih. Bentar guys. Udah cloning sama buku ya. Taruh dulu dah. Cari Selena dulu guys. Yuk Selena. Nah kita clone aja guys. Udah. Biar nggak usah lama-lama guys ya. Kita tinggal naik level. Ini taruh di panggung dulu Odette-nya. Bentar guys, ini mau gue lepas Valentinanya tadi ya, maksudnya ya biar nyala Astronya buat si Odette tuh guys, buat bantu-bantu. Tapi kita saksikan Selena kita di sini guys. Selena lagi makan, Gatotnya mati, makan, tinggal Gord tuh. Bisa nggak nih? Masih bisa guys ya. Kita ketemu mirrornya ya. Setelah ini kita ketemu aslinya guys. Kita lawan Tars 3 yang asli ya. Kalau gini ntar kita cek di kanan semua ya, berarti langsung nyembur ke panggung tuh. Nah di kanan semua nggak masalah, Lunok kita korban dulu guys. Yang penting Selena kita guys ya. Satu kali makan, dua kali makan, tiga kali makan, empat kali makan, dimakan juga gourdnya, selesai. Yang bawah juga kalah sama mirror kita guys. Ini tinggal up level aja sini Lunok ya. Bentar kita ambil dulu, kita tahan dulu guys, kita tahan dulu ya di angka 48 duitnya. Kita cek Kagura bintang 3, Odette bintang 3 guys. Ini mistiknya kalau jadi Kagura payung juga sakit guys ya. Oke kita saksikan ngeflicker si Valenya. Aman, mati Valenya, Odette-nya ada winter, nice, mati Selena kita. Masih ada Lunok guys, kita saksikan guys, masih ada Lunok ya, masih bisa guys. Buset, Odette-nya ada immortal, udah winter lagi ya, pengamannya dua guys, ada kristal immortal. Kita ambil slot aja guys ya, kita langsung naik 2 level berarti guys ya. Ada hero Astro, bentar guys. Kita up level langsung. Masuk Vale. Masuk Valentina.
Kita roll dulu guys, all in ya. Lunok boleh kita ambil dulu. Harusnya sih ini terakhir guys ya, all in ya. Kortnya nggak nongol lagi, tinggal sebiji loh badan. Oke, kita saksikan guys. Flicker ke depan siapa tuh? Si Vale ya, Kagura da Winter. Oke, mati Kaguranya. Ah, Odette-nya udah Winter juga tuh. Mati Odette-nya, udah immortal. Kelar guys. Selena Elementalis Mage guys ya, nyala Blessing ke Setun guys. Ini dia line up-nya guys. Thank you guys. See you next time.